What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Oh my god, the legend, the phenom. What's up, bro? Back with me, Rocky Padilla, and on this video, I'm gonna show my support for my good friend, Kiefer Ravena, the phenom from the Philippines. Jadi bagi yang belum tahu, Kiefer Ravena ini baru saja terkena hukuman dari FIBA, tidak boleh bermain di kompetisi apapun yang dibawa oleh FIBA selama 18 bulan setelah testing positif untuk beberapa zat yang tidak diperbolehkan oleh FIBA. Saat itu FIBA melakukan random drug test setelah Gilas melawan Jepang tanggal 25 Februari lalu, dan Kiefer tesnya positif setelah menggunakan zat-zat yang tidak diperbolehkan oleh FIBA. Jadi dia terkena 18 bulan, dan ini sangat mengecewakan banget untuk gue, dan gue juga sedih banget karena gue tahu Kiefer orangnya benar-benar jujur banget, dan dia juga sudah mengakui kesalahannya. Dia tidak terlalu hati-hati saat mengkonsumsi minuman, jadi pre-game drink. Dia bisa minum mereknya C4, dan saat itu dia lagi training camp di Australia, C4-nya dia tuh habis. Jadi dia membeli minuman dari company yang sama, tapi nama minumannya namanya Dust, dan dia tidak cek bahannya apa aja, dan dia langsung minum. Jadi dia sedikit ledor di situ. But dia bertanggung jawab. Dia bilang dia akan menjalankan hukuman ini karena dia tahu itu juga salah dia. Tapi hopefully FIBA will change their mind, maybe reduce the amount of time of the penalty. Siapa tahu diturunin jadi setahun atau mungkin juga 6 bulan, kita enggak tahu, karena Kiefer benar-benar, this is an honest mistake and he didn't mean to do it. And hopefully we can see Kiefer again back on the court very soon. Belum tahu ya apakah masih dia boleh main di PBA atau tidak. Kita tunggu aja nanti beritanya bagaimana. Hopefully sih dia masih bisa main di PBA karena Kiefer is a young phenom, a very very good basketball player, and the kid work his behind off every day. Gue udah kenal Kiefer lumayan lama dari dia masih di Gilas yang junior banget, so I know him really well. He's a very good kid, very nice kid. Every time he sees me, always say hi, say what's up, bro. So I'm one of his biggest fan also. So Kiefer katanya sih saat ini misalkan nanti emang beneran 18 bulan nggak boleh main, dia akan menjadi inspirasi untuk para atlet lainnya untuk lebih hati-hati dalam mengkonsumsi minuman yang mereka masukin ke badan mereka, sehingga lebih aware zat-zatnya aja biar nggak terjadi lagi hal seperti ini lagi. Jadi Kiefer, I know you're gonna do a lot of good things during this time, gonna help a lot of players, gonna inspire a lot of players, so keep your head up, we stand with Kiefer. So hopefully everything gonna be alright, everything gonna be solved very soon. We want to see you back on the court as soon as possible. So, man, we all from Indonesia support you also, Kiefer. So, that's all for the video. Don't forget to give me a like. Don't forget to comment anything you want below. And don't forget to subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next episode. Peace.